Guys, berjumpa lagi di channel Awang's Bay. Oke, untuk video kali ini aku nak buat video combo untuk The Nemesis. Combo yang paling sesuai adalah jump, guys. Combo yang paling sesuai aku nak bagi tahu korang ni. Jump. Aku akan skip video ni. Oke. Okay guys, inilah part-part yang diperlukan untuk membuat combo Twin Nemesis. Kalau yang asal dia, dia menggunakan layer Twin Nemesis. This nombor 3 frame yang macam frame macam ni. Macam ni ni. Kalau tu kalau yang asal dengan driver ultimate reboot. Tapi aku akan pakai reboot untuk combo ni. Okay. Aku pilih combo ni sebab stamina dia lagi kuat aku rasa daripada combo asal dia, daripada yang asal punya part. Memang ni lagi hebat, kuat stamina. Di sempat ni macam boleh lah berat. Dan kalau korang, dia memang ketat lah sekejap. Memang ketat. Allahu Akbar, sorry guys. Memang ketat. Korang boleh cuba ni, sekali korang tak percaya. Cuba okay. Ni, tengok aku pasang. Tengah bunyi dia. Boleh nampak. Memang sangat stabil. Apabila ada Beyblade attack yang attack korang kat stadium, kalau korang guna combo ni, dia takkan cepat bus, walaupun dia terhampas banyak kali, kena hampas banyak kali oleh Beyblade attack yang paling yang kuat. Aku ini Beyblade fake. Aku pernah guna ni untuk kalahkan Chozet Spring Gun Takara Tomy. Time tu ada tournament dekat Fukyun, dekat Sabah. Okay, aku dapat kalahkan Takara Tomy. Tapi layer dia je, dia punya, dia, this is the fact, driver dia Takara juga. Okay, dia guna Takara, guna yang TD je, tapi mesti dia aku tukar lah, sebagai nombor 10 kot, silap aku. Okay, memang kuat lah, tapi aku takkan test Twin Nemesis ni, pasal aku tak nak buat video ni panjang-panjang dan aku malas pindah tempat. Okay. Memang bagus lah. Korang boleh cuba try. Okay. Berjumpa lagi di channel seterusnya. Okay. Bye.